الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Imam dan kuasa tuan-tuan, puan-puan, ikhwan muslimin, tetamu Allah yang diminta Allah sekalian. Pertama sekali kita panjat rasa kesyukuran yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu taala malam yang dapat dan masih terus dapat kita beristiqamah hadir ke majlis ilmu. Kita berikan sedikit ruang masa untuk sama-sama kita berada dalam ilmu ini. Yang saya nak cakap itu berkaitan dengan ilmu, yang tuan-tuan nak dengar pun tak ilmu, maka ambillah dia, mudah-mudahan ia nak menjadi panduan dan sebagai hudan petunjuk kepada kita. Dan yang saya hormati sekalian, malam ini kita akan terus program pengajian kita. Kita guna pakai kitab penawar bagi hati. Penawar apa yang kita nak bagi pada hati ini? Kenapa dibagi pada hati? Tak bagi pada yang lain, pada akal ke ataupun lain-lain. Perkara yang kita nak bincang ini, ilmu yang kita nak bincang di surau ini, bukan malam ini, mana-mana ustaz sekalipun, tidak ada ilmu yang paling tinggi sekali ialah ilmu din, agama. Sebab ilmu yang saya kata ini, ilmu yang membicarakan, membincangkan tentang kehidupan untuk nak selamat satu alam lagi. Kehidupan sekarang ni, kehidupan alam dunia ni, kita tahu proses usaha kita nak selesa, nak cari sedikit kesenangan, keselesaan. Itu pun kadang-kadang dia tak selesa. Kadang-kadang kita nyari kesenangan, tapi kadang-kadang kesenangan tadi ada benda yang kita perlu, makna kita nak bahagia dalam hidup, tapi dia tak tercapai juga. Kita kena check balik di mana kesilapan kita, di mana ruang-ruang yang boleh kita perbetulkan. Baik, kita nak bincang kitab kita, pengajian kita ni guna pakai kitab penawar bagi hati. Manusia yang kalau kita nak bangun ni, kita nak bincang bukan bab ekonomi, bukan bab-bab balai, tetapi nak bincangkan dari satu sudut ilmu yang kita nak pelajari ni tentang bangun hati. Manusia nak bina dia, nak bangun, dia kena bangun hati. Yang kita nak bangun al-khuluq, hati, al-akhlu, akal, jasad, nafsu yang nak pimpin. Selalu saya sebut maknanya hati inilah maknanya yang nak membawa kita, nak membetulkan kita, yang perlu kita jaga, yang perlu dimasukkan, yang perlu dimasukkan ilmu kalau kita nak selamatlah. Baik, sambungan pengajian kita minggu lepas, kita nak bincang muka surat 43 nya, sedikit melawak diharuskan. Gurauan, kita selalu bergurau, melawak, bergurau, maksudnya melawak, gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit melawak diharuskan, makna dibolehkan. Ketahuilah hai talib, maknanya ketahuilah orang yang menuntut, orang yang belajar. Ketahuilah maknanya kena tahu bahawa sedikit melawak dan berseluruh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tidak dilarang, bahkan ia harus. Maknanya boleh, simpulannya boleh. Selalu kita buka melawak. Istimewa dengan kanak-kanak. Kadang-kadang kita kena pegang kepala dia, tepuk bau dia. Maknanya sentuhan tu sentuhan kasih sayang kepada anak. Tak kisahlah anak-anak kawan, anak kita, itu sentuhan harus maknanya keistimewaan dengan kanak-kanak dan perempuan.
Kerana perempuan isteri kita lah. Kerana membaikkan hatinya, membaikkan hati mereka tadi. Sesungguhnya ia demikian telah diceritakan daripada Rasulullah SAW dalam sabda hadis bagi Rasulullah, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Bahasanya aku melawak. Maksudnya Rasulullah SAW kata, aku melawak, bergurau, berseluruh. Ha, kita ni kadang-kadang bergurau tu benda yang tak betul. Ha, Allah minta maaf saya gurau ya. Ha, tak betul lah tu. Ha, tetapi bagi Rasulullah SAW, bila digurau, berseluruh tadi, ada benar. Bahwasanya aku melawak, yakni aku berseluruh dan aku tidak berkata kecuali yang benar. Walaupun Rasulullah SAW dia bergurau, dia tetap benar. Kita kadanglah selesai dah sampai 10 minit, minta maaf sebenarnya saya gurau tadi. Bukan tu. Nampak tu? Ya benar saya bergurau tadi, tak betul. Saya bergurau saja. Tak betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan yang tua. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata ajuz. Tidak masuk syurga perempuan yang tua. Nabi berseluruh nak menghiburkan maknanya hati orang tua tadi. Mak cik tadi, wan tadi. Lantas perempuan ini pun menangis, mengalir air mata dia sedih. Kerana Nabi tak cakap satu melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata wahyu daripada Allah Taala, perintah Allah. Nak ceritakan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, walaupun digurau, benar. Bila keadaan bagi Rasulullah melihatkan makcik tadi, bila mendengar Rasulullah mengatakan orang tua tidak masuk syurga, dia pun menangis. Artinya maksud Rasulullah tadi, orang itu tidak berkekalan tua. Pada ketika ia masuk syurga, bahkan dijadikan muda pada ketika ia masuk ke syurga. Maknanya, ahli-ahli syurga ni adalah muda. Makna dalam 30 ke 40-an. Ha, begitulah maknanya. Boleh tak? Anggaran umur dia. Artinya, umur 30 ke 40, maknanya tengah hebatlah maknanya. Kalau dah ahli syurga ni umur 70, 80, gigi pun dah tak ada, nak buat apa lagi? Gigi pun maknanya dia tinggal gusi, nak buat apa lagi? Dia nak merasa sedangkan syurga tempat mengencapi nikmat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi maknanya nak maksud Nabi tadi, orang tua tadi di akhirat kelak walaupun dia meninggal umur 60, 70, 90 pun dia akan jadi muda balik. Walaupun gurau benar, maka akhirnya makcik ni putus senyum. Artinya gurau Rasulullah ni benar. Jadi tuan-tuan suka tak ni muda ni? Kita kena ada dengar ni siapa tu? Kita lah nak jadi muda balik. Nak jadi muda balik nak dah ni. Nak pula kena umur dalam 20. Allah. Kalau muda ni segala-galanya indah. Kalau tua-tua ni dia tak ada yang indah dah. Tua ni tak sabar bergaya. Menak pula orang tua. Buat perangai umur muda. Lagi huduh rupa dia. Orang tua buat perangai muda. Cukup umur janganlah buat perangai muda. Semua sama cakap lah. Tak elok. Buat pakai muda, pakai seluar ketat, pakai Allah cukup huduh tengok. Macam wayang Cina tu silap-silap. Kini dah gugur-gugur lah, tak usah nak buat kini barulah. Kekal yang mana ada tu. Ni kadang lepantik macam wayang Cina tu. Allah. Tua buat cara tua. Tetapi orang muda, dia buat orang tua dia cantik. Budak-budak ni, orang muda ni dia buat orang tua cukup cantik. Tengok anak-anak kita muda. Dia baru songkok putih, pakai baju bawah depan. Allah comel. Anak siapa tak kisah, tapi sejuk hati tengok. Tapi kalau orang tua datang dengan seluar ketat dia, dengan baju tegak ni, Allah, bukan cantik, sakit hati tengok. Sesak nafas dia buatnya. Itu orang tua buat panggil muda. Orang muda buat panggil tua cantik. Orang tua dia buat panggil tua lagi lebih cantik. Ni kadang kalau kita nak buat style, zaman setiap zaman tu dia berlaku sekali. Umur 18 zaman tu dah berlaku sekali je. 25 laku sekali. Umur 30 lagali. 40 watak 40 dah lepas. 50 sekali. Dia tak, jangan nak kekal, aku nak kekal dalam suasana aku umur 30 lagi. Dia tak jadi. Huduh rupa dia.
Jadi kita ni ingat umur 40 tu umur kompom. Kalau dia nak jadi mana ni isyarat mana, kalau dia mana nak taat kepada Allah Taala, itulah kalau dia ni isyarat Muhammad itu ilmu, itulah masa dia. Kita menemani 60 belum bermula lagi. Belajar belum mula lagi. Tunggulah nanti saya pencet. Kalau pencet, kalau sempat pencet, kalau tak sempat. Apa cerita? Tunggulah anak-anak lepas sekolah dulu. Jadi seolah dia boleh menentukan. Ni kata-kata, kalau-kalau kita mendahulukan pejabat Allah Ta'ala menentu. Sedang selalu, kita, umur kita ni, selalu disebut, acap kali, umur kita ni yang ada hanya sekarang. Besok ni siapa pun tak belum tentu lagi. Esok belum tentu lah. Kena ingat, dulu kita bertukuh lemah, berhempas pulang mencari harta. Bila umur macam ni, masa untuk kita melepaskan harta kita. Kena ingat lah. Umur dah masuk 67, masa waktu kita dah mula nak melepaskan jawatan kita ke, harta kita ke, anak-anak kita pun kalau besar, nak lepas. Orang Minang lepas kawin-kawin dah. Orang tu dia dah lepas dah. Waktu kita dah mula melepas. Tu kena ingat sungguh ni. Ni waktu-waktu, memang waktu kita nak kena melepas. Dia tak ada, kita tak, kena mau tak mau, suka tak suka, setuju, kita kena lepas. Dia kena ni. Tak yakin lah ni. Muda kita pun kena ingat, sampai tu masa kita kena lepas waktu tu. Masuk 70, mana pergi umur 30? Cuba balik tengok gambar anak-anak kita dulu masa umur 7 tahun, 8 tahun. Saya kadang-kadang dulu umur nak. Kadang-kadang mana pergi anak pun ni? Anda tak gambar lama. Anak-anak kita umur 7 tahun, 8 tahun. Cuba tengok sekali-sekala. Mana pergi anak aku ni? Ya Allah. Anak aku dah besar. Dah besar dia tak ada pula. Dia tak hidup basing. Dulu rumah kecil, keluarga ramai. Berebut lauk ni Tuhan tahui nak makan. Sekarang bila rumah kita dah besar sikit, keluarga dah kecil. Dulu rumah kecil, keluarga besar. Sekarang rumah besar, keluarga kecil. Tinggal warga emas dorang dalam tu. Nak turun, nak turun tengok warga emas. Pasal tak pasal ni? Kadang-kadang nak makan nak malam ni? Dia tanya nak makan tak makan. Selera dah tak ada. Nampak? Akhirnya dia kata makan Maggi dalam malam ni. Selera tak ada. Apa maknanya tu hidup? Masa kalau rasa sembang waktu ada selera ni, semasa selera dia ni nak makan, makan. Sementara selera dia ni makan, mam. Dah sungguh tumpang selera dia makan. Ni duk tahan selera dia tapi duk tahan. Tumpang selera dia makan-makan. Kalau perlu dibelanja, dibelanjakan. Kalau perlu nak berjalan, berjalanlah. Seminggu sekali keluar. Balik Melaka ke Muar ke, ke jalan. Ni main laut dalam. Kedai Halim balik rumah. Kedai Halim balik rumah. Jumut fikiran lah. Semua kena keluar. Kita semua minta maaf cakap lah. Dunia takkan dia ni. Kita ni kena laut dalam. Tahu laut dalam. Bila laut sungai dalam ni, ikan dia besar. Sungai dalam ni air dia jernih, air laju. Dia tak berlumpur. Kalau najis lalu, bangkai lalu, pum, dia tak sanggup tu. Nak mandi pun tak kisah, air jernih, tak berlumpur. Tapi kalau sungai cetek ni, batu timbul, kayu timbul, bangkai lalu tersangkut, najis lalu tersangkut. Ikan besar duduk tak? Ikan besar dia tak duduk sungai cetek. Ikan besar duduk dalam, lubuk-lubuk dalam. Kita juga, akal kita ni kena fikir jadi, kena jadi sungai dalam. Sungai dalam ni orang cerita pun lepas. Bila ini sungai cetek ni, akal sungai cetek ni, orang cerita iman cerita sikit. Oh, tidur dah tak lelak. Sampai 2 pagi tak lelak. Ni, sebab cetek, benda tu sahih tak sahih? Dia tahu. Dia sanggup. Kalau sungai dalam, pipi. Senyum. Kau cerita. Ni pok pek sana, pok pek sini, semua sanggup. Sebab sungai cetek. Kalau sungai dalam maksudnya kita, lelak. Biar sungai dalam pergi. Boleh faham maksudnya tadi? Maknanya kena fikir jauh.
ni yang fikir benda dah depan kita. Kena fikir depan. Kita kadang macam Tok Mulu, Haji Mulu kita, dia kerja macam cara kerja dia. Oh dia tak masuk. Jadi nak jumpa orang, abang nak takut. Saya semalam daripada tai anda, jadi perokok ni tak jumpa. Nak jumpa apa semua, satu orang jangan jumpa. Jadi pun apa sahaja saya turun, Tan Sri Syarif pun turun. Mau tanya, dia kata generasi kedua ni rumah tak ada, tak bertanggungjawab. Macam-macam lah. Kita kena senyum lah. Yang kita buat takut lari pula. Tugas kita, saya kata, kita menempatkan orang yang susah, orang yang miskin, yang tak tanah. Jadi tanggungjawab kita dah lepas. Saya di Kelantan, di rumah kita. Tuan beli motosikal, kena ada deposit tak? Ada deposit. Beli kereta, kena ada deposit tak? Ada. Kena deposit. Kita masuk ni, jangan saya kata ni, ada deposit tak? Ada deposit tak? RM1,000 biar? Tak ada deposit. Saya pergi Sabah tanya satu penokal tu. Kamu beli kereta besar? Ya. Berapa harga ni? RM130. RM130. Banyak dia kamu. Saya kata 30 tahun dulu kamu fikir tak kamu nak beli kereta besar macam ni, rumah macam ni? Tidak. Aku tak terfikir apa. Kamu masuk dulu bayar deposit berapa? Tak bayar. Apa deposit kamu tu masuk? Kamu masuk dulu tiket dia, deposit dia kemiskinan. Allah uji kita di kita, Tuhan uji dengan susah. Tiket susah ni lah makna kalau senang tak boleh masuk. Tiket susah ni lah deposit dia. Artinya Allah pernah mengujikan dengan kesusahan. Allah tak uji seorang tu tadi melainkan dia tahu kemampuan hamba ni, tak diuji. Patut Tuhan uji. Iyalah. Kita ni kalau Tuhan uji ni sakit ke demam, tidak. Tuhan dah tahu. Saya sebut minggu depan. Macam susah ni. Seremban tu tanah banjir, dia banjir Haji Mahu ni. Tuan-tuan tak? Seremban tanah banjir. Kita buat ilmu tesuh mengaji. Ilmu tahid mengaji. Ilmu fiqah mengaji. Ilmu ni, ni untuk diguna pakai dalam kehidupan kita. Bila berhadapan tu macam mana kita? Macam mana bila berhadapan hujan turun, ini banjir, apa yang hadapan kita? Kompom salah hujan. Ni dah seminggu dah hujan ni. Ni banjir ni. Seolah-olah banjir itu dengan sebab hujan. Allah tak tahu takbir ke? Allah tak tahu ke? Allah itu Rab. Allah Rab mana yang mengurus, dia yang mentadbir, dia tahu. Hujan itu selalu saya sebut minggu lepas, hujan itu adalah rahmat Allah. Bila rahmat dia turun ni, makna hujan ni, makna air ni, dia rahmat. Dan dia makna turun untuk keperluan bumi. Dia keperluan untuk pokok kayu, tanaman kita ni. Kita kalau ada satu ekor, bawa air segalian, cukup tak siram? Tak cukup. Hujan turun tu sebab rahmat mana nak menyiram bumi. Tetapi yang jadi banjir apa sebab dia banjir? Kenapa nak salah hujan? Kalau kita bersembah tu makna semua ditar semen, mana tanah? Dia nak serap lambat tak? Maka Allah Ta'ala kata zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aidin nas. Zahral fasadu fil barri wal bahri, zahir berlakunya kerosakan di atas ke bumi ini. Allah Ta'ala kata fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, berlaku kerosakan ini semua. Bima kasaba aidin, hasil tangan-tangan manusia. Bukit, gunung, bukit itu dia adalah tiang paku pasak bumi. Tapi gunung habis semua. Kita tengok di Pulau Pinang, tak pernah berlaku banjir. Pulau tu boleh tunggu banjir tu. Masjid Pulau Pinang tu tuan-tuan, tembok keliling tu bukan temboknya kita ni, boleh runtuh. Ingat sejarah Nabi Allah Nuh, sirah Nabi Allah Nuh,
macam mana? Pengelabu. Air juga. Dengan air juga. Air artinya, air ini tentera Allah. Angin itu tentera Allah. Ribut itu tentera Allah. Nampak? Tentera Allah tahu. Hujan ini tentera Allah. Air itu tentera. Dia dan rahmat tadi, Allah uji juga. Jadi kalau kita buat ilmu tauhid yang kita maji, kita rangkalah. Allah itu perancangan Allah. Rab, Allah itu Rab. Kita dah baca Fatihah dalam sembahyang tadi. Imam kata, Malik yaumiddin. Ya mulki. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji bagi Allah. Rab yang mentadbir mengurus alam. Dia mengatur. Masih panas Allah. Dah sebulan dah kemarau ni. Pokok-pokok habis mati. Mana dia nak salah siapa tu? Dia salah kemarau pula dah. Dia salah kemarau pula dah. Yang kita majlis mutahid macam mana tu? Yang Allah Ta'ala disebut qadrah dan iradah, kuasa kena Allah. Dia buat tu dia tahu keperluan dia. Hujan dia turun kena sekian ada keperluan masa tu. Dia tahu. Jadi kita nak guna pakai ni ilmu usul ni bila sesuatu Allah uji ni tu. Yang semayang tu tengah-tengah semayang rakaat yang tiga dah mention. Pong terkentut. Siapa suruh keluar? Siapa yang arah keluar pada saf tadi? Siapa suruh keluar? Ada imam arah keluar? Ada tak? Ada imam arah keluar? Siapa kentut tadi keluar? Kita keluar tadi, kita tahu kita dah batal wudu. Kalau kita terus tunggu juga, sembahyang tak sah. Kita segera pergi ambil wudu dan kita nak kejar jemaah tadi. Sebab kita tahu. Artinya ilmu fiqah yang kita belajar, kita guna pakai. Pun batal ambil wudu. Itu ilmu fiqah tu. Tapi bila masuk pada ilmu usuluddin, ilmu tauhid, bila hujan turun, banjir berlaku, ini hujan. Siapa menjadikan? Allah. Kita rangka natu wa makarum Allah wa Allah makirin. Kamu merangka, merancang untuk Allah yang menentukan kita. Kita yang hamba apa ada kita? Tak ada apa bagi kita. Semua milik Allah. Saya dah sebut minggu lepas maknanya kita ingat nama pun orang tolong bagi. Keluar ni sorang-sorang tau. Tak ada orang tunggu. Keluar sorang-sorang. Nak balik pun sorang-sorang juga. Jangan nak cari kawan. Tak ada kawan. Sorang juga. Kau dah pandai datang sorang, balik ke sorang lah. Keluar sorang-sorang. Mandi pun orang tolong mandi. Tak keluar. Tak ada siapa mandi. Kau mandi sini. Lepas tu disambut pelan-pelan dengan kain lampin putih juga. Sampai satu akhir pula maknanya orang juga nak mandi. Orang juga mandi. Orang tu langkat juga. Ganti kain putih. Dulu kain lampin. Ha, sekarang kita tinggal lapis. Lima lapis. Oh. Nama apa? Siapa bagi nama kita? Kau pun nama sendiri? Siapa pun nama? Selalu masuk. Pomp, roh keluar jasad. Nama pun kena tinggal. Tama langkah pertama. Kena pergi report. Dulu dia buat mulu. Report. Ambil surat kematian. Kenapa tu? Masa lahir kita pergi report. Ingat tak? Pergi daftar kelahiran. Bubuh nama. Bila mati juga kena pergi report juga. Tadi pergi report pendaftaran bubuh nama. Bila roh keluar pergi daftar report nak ambil surat mati. Sebab tak mau panggil nama lagi, nak panggil mayat. Kena sedar lagi. Bagilah adik-beradik semua. Pak Yuk kerja ni. Nah lah, sama adik-beradik ambil dah surat mati ni. Senang. Kau nak tuntut apa ni, kat kematian ke apa ni. Edah surat mati pula. Wa mal hayat.
hidul agurur tipu daya. Nama pun akhirnya saya selalu sebut, orang tak panggil Ahmad lagi, orang panggil mayat. Mayat nak mandi kubur jenazah, nak mandi kubur apa? Nak semayang jenazah disuruh ke di rumah. Balik sorang-sorang. Selai sepinggang. Datang selai sepinggang, balik selai sepinggang. Harta ni kena lepas tak? Kena lepas. Sebab tu kita sekarang ni sedang mengumpul harta. Kita lupa harta tu kena tinggal. Siapa suruh tinggal? Siapa suruh tinggal? Kenapa tak buat balik? Kenapa tak buat balik? Saya dah sebut dah banyak kali. Kita kena buat balik. Pos. Saya tengok depan. Haji kita pergi haji bunyi alhamdulillah. Dia pos balik tak kalau buat banyak? Pos lah haji. Pos balik dulu. Nak buat macam mana kalau buat banyak? Kalau tak beli banyak, nak buat balik tali, dia tak kat 30 kilo saja ke betul bang? Beli sampai 100 kilo, kapek lah lagi, azan zam lagi, kurma sampai 3 tan, nak boleh macam mana? Kalau tuan tak pun balik, tuan kena tinggal. Nak ke betul bang balik? Post dulu. Kita tak sampai lagi, bang sampai dulu. Umar haji kita putih mahal. Oh, haji mulu kita pergi dedekin sampai bang pos dia balik. Dia balik belengah. Sebab apa? Barang dah pun dah. Yang kita ni nak balik di sana, ada kita pos? Ada pos tak? Nak balik tangan kosong juga? Kena pos. Kadang-kadang kita dah buat pos ni kita tak tahu. Kalau sini jumpa Haji Wahid tak? Ha, pos. Di sana jumpa Haji Wahid tak? Bukan kita nak pos. Kita datang ni, masa yang kita bagi ni dalam satu jam ni, dan maghrib tadi insyaAllah habis kuliah kita, lepas tu habis insya tadi, masa ini lah kita nak pungut pahala sebanyak mungkin, kita nak pos. Duit dah tak ada duit. Kita ni kadang kalau solat duit lah menentu. Allah saya duit tak ada lah. Soalnya hati nak kata nak? Duit nak ke hati nak? Kita selalu solat duit tu. Solat duit lah menentu. Kalau saya kalau ada duit saya nak jugalah. La ilaha illallah. Nak tak nak? Kita kena nak dulu. Khatu syai'in mu'tarinan bifi'li. Qasad dan melakukan. Qasad niat dulu. Kita niat nak buat tu, rezeki dia akan datang. Tuan-tuan yakin rezeki dia akan datang. Belum tentu. Kita ni kadang-kadang minta maaf, duit banyak. Tapi nak pergi haji. Ada duit banyak, belum tentu dapat pergi tau. Ha, tuan-tuan nak sombong tak tu pasal. Eh, saya ada 30 ribu ni. Eh, belum tentu dapat pergi tau. Pergi tak nak tahu. Kalau Tuhan tak pilih, tak usah nak buat lah. Salah sana, salah sini. Tuan bila? Saya tak percaya ni. Tek-tek tu buat raya. Raya. Tuan tak pilih macam mana buat. Kita buat kenduri, orang tak pergi. Mana boleh pergi? Boleh tak pergi? Tuan pilih. Soalnya Tuan pilih tak pilih? Saya minta maaf dia. Nak pergi haji buat rayuan 2009 daftar rayuan tak dapat rayuan. Padahal saya kenal semua tu. Saya kenal mesyuarat dengan saya ni, saya tahu Haji Hakim tu kenal pengurus besar duduk sebelah ustaz mana kenal. Saya pergi jabat Tan Sri, maknanya Datuk saya Haji tu pergi pegawai khas Datuk Ustaz, otak dah habis. Kalau tuan tak tahu sana buatlah. Lah kawan saya ni 2012 daftar dapat pergi. Nak semua kat dia? Nak salah tabu haji? Ha, kita pada ukurkan eh.
apa sedia aku buat ni? Mana SOP mana pakai ni? Ya Allah. Okay. Cek balik, ya apa dah dosa aku? Tuhan tak pilih aku. Apa dah silap aku? Dia mana silap? Sahabat kita, duduk tak ada, pun dia pergi. Tuhan pilih. Kalau Tuhan tak pilih, tak salah. Macam Tuhan nak datang sini lah, nak datang suruh anak milik ilmu ni. Kalau Tuhan tak pilih, tak usah nak buat lah. Tak usah lah, tak usah. Datang ke surah ni bukan boleh buat-buat. Datang milik ilmu ni bukan boleh datang buat-buat. Boleh datang buat-buat. Ni nak datang belajar, ni datang cuma bukan boleh buat-buat. Nak pagi pula, nak malam lah, bukan orang nampak pun. Siapa nak puji? Jadi masa yang kita duduk ini, Tuhan tanya umur kita, masa ada kita guna untuk apa? Kita sedang post lah ni. Kita sedang post. Nak kumpul sebanyak mungkin apa yang fikir yang boleh jadi pahala kita. Duduk-duduk ni kita fikir apa yang boleh jadi pahala sebab aku nak post. Jangan kita ingat duit banyak mana kita boleh buat pahala banyak tak. Jumpa kan? Lah, apa khabar? Sihat? Banyak hari tak nampak. Pandang kita dengan bersih. Pahala. Ini kita tengok ni. Kita pandang orang ni bukan pandang kaipan. Dengan kebaikan semua pandang tak baik. Dia ni apa baju berhutang. Satu tak pakai ni. Dia tak kata hati. Tak pakai. Dia ni datang surau bergencu. Asia dua. Dia pandang. Pandang baik tak baik tu. Bila ni minta maaf dia tu? Bila ni minta maaf tu? Saya bimbang takut masuk lubang kubur. Muka ni tanya, ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kita jawab apa? Siapa saudara kita? Muslimin dan muslimat. Saudara puan dengan dia, kau sendiri, puan ada hasad dengki, puan ada kau buruk sangka dengan dia, dia kau mumpat belakang, puan ada belakang, atas bawah kau tikam dia. Saudara apa? Boleh jawab? Kena pandang dah bersih. Pandang. Tak ada masalah ni. Dia ni boleh buat kawal lah. Ah, habis. Ni nak jaga ni kena faham tu. Kena faham sungguh-sungguh lah. Boleh macam kena faham sungguh. Nak bersalu yang saya sebut dulu. Selalu saya sebut kita ni kalau nak tanam jagung pun kena bersih kawasan dulu. Kena bersih kawasan dulu. Barulah isbat tentu nak tanam jagung. Dah tanam jagung nak apa? Selalu yang sebut nak bagi biarlah. Jemur dengar tak apalah. Bila tanam jagung tu pokok kena jaga kena buah baja, rawatan semua kena buat. Kawalan serangga semua kena buat. Sedangkan pokok nak pakai pokok jagung? Tak, bukan nak pakai jagung, nak buah jagung. Yang tadi kau jaga pokok jagung, makanlah pokok tu. Nak buah dia. Kita nak buah dia bukan nak, sampai macam nak buah. Yang kita buat sini nak apa ni? Nak pahala. Yang sebenarnya kita buat ni tu apa? Sebenarnya kita buat untuk kita. Allah perintah buat untuk kita. Ni, sembahyang kita buat untuk apa? Untuk kita ni. Tuhan kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sembahyang tadi benteng mencegah jadi benteng daripada kemungkaran kamu. Dia menjadi benteng begitu. Untuk kita. Dengan sembahyang ni leh jadi mencegah daripada kemungkaran kita. Terhindar daripada benda yang tak baik tadi. Kita berzikir untuk menenangkan jiwa kita. Kita berzikir untuk siapa? Untuk kita. Untuk Allah. Mana ihsan tadi? Kena fikir, nak balik ni kita fikir. Saya tu, benda yang kita fikir ni, benda yang amat besar sangat, nak memastikan semua sahabat-sahabat ni di sana kita selamat. Bukan nak nampak hebat dunia sini, tapi di sana muflih bankrupt. Kita nak buat apa? Nak buat apa? Dunia nampak hebat. Hu, sana orang sanjung, sana itu. Saya terlalu sebut kita ni disebut Allah Taala kalau dia buka kaifan kita. Satu sen tak guna. Hikmah Allah tutup kaifan kita. Kebukan kita Tuhan tak. Kalau Tuhan buka, kalau di akhirat kelak, dia buka kaipan habis. Di sana dibuka habis.
kena jaga sikit. Dulu orang dulu mumpat. Kok ni? Pompek-pompek. Abang ni pompek-pompek. Mumpat. Sekarang bukan mumpat ini lagi. Ni mumpat ke jari. Hari ni orang mumpat dengan jari tau. Pasal tak? Mumpat dengan jari tau. Kutuk orang sana kutuk ni jari. Dua pada. Bangun bagi sudah-sudah. Pegang Quran dulu, pegang dia dulu. Tengok apa-apa. Oh, orang ni kena tangkap basah. Oh, ini. Ya Allah. Lepas tu faul korang pula. Pasti merasa lebih. Kalau benda betul lah. Kalau buat benda tak betul. Ni, mengumpat jari. Rupanya itulah. Rupanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang kita ada baca. Mat, Allah Ta'ala kata. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaghsibun. Allah Ta'ala kata al-yawma nakhtimu ala afwaihim, pada hari ini yakni hari akhirat kelak, kami akan tutupkan mulut mereka. Kami tutup al-yawma nakhtimu ala afwaihim, hari ini kami tutup sil mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap. Ha, tangan ini menjadi ni tangan ni akan bercakap. Tuan-tuan, tuan ingat sikit ni. Jangan kita minta tong sini satu dunia sampai tahu ni. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Mau tekan yang tuan pegang tu, tong tu satu dunia. Bukan tu Malaysia, tong. Tong duduk Mekah tu. Gambar di sini boleh sampai ke Mekah. Ini dunia tuan, kalau di akhirat gelap. Dulu kita tak fikir tu. Dulu postman datang tu ambil surat. Tuan tak ambil surat. Tak cukup saya cakap, sekarang tengok gambar boleh bersembang. Oh, boleh bersembang. Dambur sahabat saya berkau. Apa khabar lama tak buat? Boleh tengok. Dia syarat mana? Jadi pelik dah. Kalau Tuhan kata, watukal limuna aidhim. Kalau Allah Ta'ala kata, tangan akan bercakap. Tangan kata, akulah yang beri. Tangan kata, aku yang buat. Watashadu arjulah. Dan akan saksi dengan dua kaki. Kalau kaki bercakap, kena ingat, saya selalu sebut, kena ingat, panca indera yang ada pada kita ni, ini bukan milik kita, milik Allah. Allah pinjamkan sementara. Bila harta dia ni, sekarang ni ada CCTV. Dia rakam. Dia akan gelak, dia akan bercakap. Tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap. Tangan kata akulah buat ni. Kaki kata akulah buat ni. Semua. Bima kanu yang sibun dengan apa yang buat masa hidup dunia dulu. Ada apa kita? Okey. Kalau Tuhan panggil ke usuk bagi, apa yang ada kita? Apa agak-agak yang banyak mana aset yang kita bekal? Bekalan yang kita buat dunia mana? Ada tak ada? Jadi, yang ada saya sebut tadi, itu harta. Jadi kalau rasa nak belanja, berbelanjalah. Tengok. Pastikan harta tadi dia bekerja untuk kita. Boleh guna. Kita rasa nak makan tu makan, kita tak jalan guna. Dia bukan kita duk tengok angka pi bank mai bank cucuk. Oh, ada 1,000. Duk tengok tu. Tapi boleh gunalah, tak boleh guna. Adakah kita duit pun orang pakai, bank pakai. Kita kerja letih-letih dapat angka. Cuma begitu. Ada kad satu. Artinya itu harta. Harta bukan rezeki. Saya nak ulang balik. Rezeki ni pun kadang-kadang Tuhan bagi nikmat dia ambil. Beli boleh. Makan tak boleh. Selalu sebut tu. Makan tak boleh. Maksud kita lah ni. Bukan online ni. Dia cerita ni bukan online ni. Cerita kita ni semua ni. Cerita keluarga anak-anak kita ni. Jadi sementara rasa sihat ni, makan-makan. Tu so fikir anak-anak lah. Anak-anak ni kita dah bagi pelajaran semua, dia pandai-pandai carilah. Anak-anak ni kalau pinjam duit dia, adalah berhutang. Kalau adik kita ni, dia bagi dia keharusan. Pasal tu lah. Pinjam RM10 ni, apa? Malah pakai duit dia RM10 tak payah. Kita ni bagi bukan sepuluh, bagi keharusan.
kita rumah kita ni buat. Ha, ni bilik ni. Ini bilik kat Lom. Ini bilik kat Lang. Jangan duduk sedo, jangan masuk tu. Dia balik bising kot. Oh. Kita pergi rumah anak. Ada tak bilik kita? Pergi rumah anak kita ada bilik kita tak? Balik rumah kita mengenal bilik dia. Bila-bila dia buat, kita yang buat. Sampai tak boleh masuk. Siap kunci benda tu. Kita tak boleh masuk bilik dia. Pergi rumah dia tidur sofa luar tu lah. Ha. Menguap dia petang tadi musim hujan ni. Lepas kopi. Dia balik ke dapur habis. Dia longkar habis semua. Lah anak kita. Jadi kita kena fikir untuk kita. Ha. Rasa nak makan, makan lah. Rasa setiap ke apa? Baik. Ha. Jadi balik cerita kita tadi. Rasulullah SAW walaupun dia bergurau, gurau dia benar. Sebab benda apa siap benda dia buat ni, walau sezarah sekalipun Allah tanya balik. Ha, dia kata artinya orang itu tidak berkalan tua. Artinya kita ni tak berkalan tua. Pada ketika ia masuk syurga, bahkan dijadikan muda pada ketika ia masuk ke dalamnya, ke dalam syurga. Kalau dapat masuk, kalau dapat masuk, kalau tak dapat masuk, cita-cita tinggi kita ni nak masuk syurga. Deposit pun tak ada nak masuk macam mana? Ada deposit tak? Berangan nak jadi tu filter nak syurga tu ni. Oh, hebat. Angan-angan cukup besar. Kita nak capai kena tak target. Kena masuk syurga, kena usaha ke arah itu. Dunia ni pun kalau kita kata aku nak beli motosikal ke enam tu lah. Bila tak target nak beli, usaha arah tu kena ada. Nak masuk syurga, usaha ke arah itu kena ada. Kena ikut SOP dia kena ada. Oh, selalu syurga ni, mayang kadang buat, kadang tak buat. Kadang-kadang semayang pun bagi waktu sisa-sisa kepada Allah. Betul tak? Semayang ni pun kadang-kadang kita bagi sisa saja. Bukan dia buat apa pun. Asal lagi tak 6.5, mampus dia tak semayang. Waktu sisa dia bagi. Nak pula kalau dia kerja mesyuarat. Ha, dah 6 ni dia tahu semayang tak semayang lagi ni. Ha, oh, hal-hal lain. Okey, ada apa? Ha, masuk kanan. Tuan, 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 tuan. Ha, sampai ke 7. Bekerja lah sembahyang. Nah, dia bagi sisa. Benda sisa ni faham tak? Kalau sisa ni agak macam mana? Itulah standard kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah ni dia bagi semua. Kita percaya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah. Pemurah pada siapa tu? Pemurah pada kita lah. Pemurah Allah Taklah kepada hamba dia. Dengan siapa murah lah kita, dia bagi sihat ni. Tarik nafas dia. So, boleh berjalan sendiri. Boleh duduk. Ni orang kaya ni. Orang kaya ni duduk ni. Kaya apa tu? Orang miskin dia tak lihat dia ni. Orang yang tenang. Bila kita bagi makanan rohani tu, dia tenang. Orang kaya duit ni, orang susah dia tak boleh. Rezeki ni saya nak pesan, tak maaf di masa. Rezeki ni hak Allah Taala. Allah bukan kita punya. Rezeki milik betul Allah. Tugas kita ni kalau dia turun ni, kalau bekas kecil dapatlah kecil. Kalau nak banyak kena bekas besar. Kalau air turun tadi, kalau kita tadah dengan cawan macam ni, masuk separuh tak masuk. Kalau kita pakai baldi, dia masuk lebih sikit. Dia kerja masuk ke 8.5. Dia dapat pada 10,000. Aku kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 dapat 1,000 ya. Usaha dia macam mana? Tawakal dia pada macam mana? Penuh keharapan dia macam mana? Rezeki ni mana Allah bagi kita nak nedah. Usaha kita macam mana? Kalau Tuhan kata rezeki habis sahabat Zul ni, kalau dia tak sesapa nak usik hak dia. Allah punya, bukan kita punya. Jarang kita jumpa baik. Semua rezeki tak ada. Rezeki tak ada.
Gajah rimau tu bukan dia ada kebun dia sendiri pun. Bukan dia ada dapur masak, tak ada. Gudang dapur tak ada. Tak pernah berjumpa gajah 10 ekor tu golek lapar. Ada. Kucing ni 5 ekor mati lapar. Mana ada, tak ada. Rezeki tu dia jadi lahir tu, dia siap, jaminan rezeki dah siap ada. Jangan risaulah. Tapi kita ni, betul lah ni. Ya tak ya ni, ya wawas. Tak yakin. Sebab tu kena faham. Kita dah belajar ni, pertama sekali kita kena memahami ilmu yang kita belajar. Tuhan bagi akal, alat berfikir, nak kena faham. Bila Allah Ta'ala bagi akal, alat kita dengar, berfikir. Bila kita faham, bila faham maknanya kita dah bermaklumat. Bila bermaklumat itulah dikatakan kita berilmu. Bila kita tak dengar, tak faham, macam kita tak yakin. Bila tak yakin maknanya kita tak bermaklumat. Bila tak bermaklumat maknanya kita tak ada ilmu lah. Bila sampai betul kita nak guna ilmu tadi lah. Tak usahlah kita minta maaf segala. Hari ini ni matahari pagi pun tak pernah lambat 1 minit, 2 minit. Okay. Besok ni takdirnya nak jadi pukul 2 petang. Matahari baru dalam keadaan tengah. Dalam pukul 11. Dia tak jalan-jalan jam. Nak main zuhur tak? Nak main zuhur tak? Kelang kabut tak masa tu? Nak main zuhur tak? Telepon imam tuan-tuan. Macam mana ni? Bila nak azan? Imam tanya, jangan tengah azan lagi. Waktu tak masuk. Dah pukul 2 ni. Agak kelang kabut tak? Kita ni Allah perlu uji pun lagi. Dalam zon selesa lagi. Allah tak uji. Kalau dia uji kita ni, kita duduk tengok sana sini berlaku ni, uji. Kita tengok Pulau Pinang duduk banjir. Ish. Kita ni tak sayang kereta kita debat tu. Jadi kita penuntun untuk melihat. Ini berdunia ke? Kalau dia kata iza zulzilatil ardhu zilzalaha, Allah goncang. Jadi buatlah terbaik untuk kita mulai hari ini, malam ni, saya dan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, mulai kita kena fikir untuk kita bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita masing-masing. Macam mana kita selamat? Bagaimana nak pastikan di alam barzah kita selamat, tak selamat? Cukup, tak cukup? Bekalan yang ada selama ni cukup, tak cukup? Kena fikir begitu. Agak cukup, tak cukup? Kalau cukup, alhamdulillah. Yang penting kita kena bersyukur. Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna rabbi la syadid. Kamu syukur nikmat aku bagi, aku tambah. La azidannakum, aku tambah lagi. Wa la in kafartum, kamu kufur nikmat aku bagi, azabku bersangat pedih. Syukur ni apa maksud syukur? Ni bersyukurlah ni. Syukur ke doa alhamdulillah. Kita syukur datang sini duduk syukur kepada Allah. Guna sihat ada tadi, guna kelapangan yang ada tadi, kita datang berjemaah, datang. Itu syukurlah tu. Bukanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan sakibakir umur dan ni, kita buat yang terbaik untuk kita. Kita buat yang terbaik untuk kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita dapat hasanah dunia, hasanah akhirat. Baik, saya cakap tu, insyaAllah kita sambung, kita datang. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berlomba dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berlari-lari. Ni nak cerita Nabi ni dia berlomba lari. Jangan besok tengok imam pun berlari dengan umur pula. Bila pun berlari dengan umur pula. Belajar semalam berlomba. Tak apalah kalau dia buat online terus. Nak ceritakan Nabi pun. Begitulah maknanya kasih sayang Rasulullah kepada Aisyah tadi. Kita agak boleh. Tak apalah. Esok kita tengok. Cari pasangan semua. Selamat datang semua kita pergi. Nak cerita lebih. Nak cerita kasih sayang Rasulullah SAW kepada isteri dia. Baik. Yang baik kepada Allah Ta'ala. Yang tak baik semua keluarga saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Mari kita diberkati Allah Ta'ala. Saya sambung dengan Tuhan. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syahdil Qur'an al-azim. Sunnah sabu'umur al-azim. والحمد لله رب العالمين